tutorial cara mendownload video Facebook. Oke, di sini yang kalian harus persiapkan itu adalah Facebook Lite atau Facebook biasa. Bisa pertama-tama itu kalian masuk ke Facebook Lite-nya. Nah, di sini kalian setelah masuk itu cari video yang mau di-download oleh kalian, misalnya video apa saja lah yang penting yang mau di-download oleh kalian. Nah, di sini gue mau mendownload video yang sebagian contoh ya. Nah, di sini gue mau mendownload video ini. Yang pertama-tama kalian jangan pencet ini karena di sini gak ada yang namanya salin tautan. Nah, di sini kalian pencet aja ininya. Nah, setelah terbuka kalian pencet aja yang gambar 3 di atas ini, yang di sebelah kanan, pojok kanan. Nah, di sini kalian pilih gambar salin tautan yang di bawah. Nah, tautan postingan di sun ke klip. Oke, di sini kalian close aja. Nah, di sini yang kalian perlukan adalah Chrome. Nah, ini Chrome. Di sini kalian masuk ke Chrome kalian. Lalu di sini kalian tulis Safe Chrome. Jangan yang ada com-nya ya, hapus com-nya, tulis aja Safe Chrome aja. Nah, di sini kalian masuk ke Safe Chrome, lalu kita dibawa ke ID Safe Chrome-net. Nah, di sini kalian Facebook ini kalian tekan aja. Nah, kalau sudah dibawa ke sini, kalian yang tadi yang disalin tadi itu kalian tekan di sini, tahan. Nah, kalau ada gambar tulisan tempel, nah di sini kalau ada tulisan tempel, tempel aja. Nah, dia akan mencari video yang kalian tadi. Oke, di sini langsung aja unduh. Kalau dibawa ke sini, situs ini tidak dapat dijangkau, lalu kalian close ulang, lalu unduh lagi. Nah, otomatis kalian langsung mendownload video yang tadi, langsung kita pencet download aja, gak usah lama-lama ya, tunggu sebentar. Kita ke gambar 3 lalu tulisan download. Nah, di sini videonya telah di-download dari Facebook. Oke, sekian dulu dari gue. Terima kasih. Jangan lupa like and subscribe ya channel gue. Bye bye.